Angel nih, gak konten. Tunggu nih, kita langsung bayan rek kopi rek kayak musik itu. Sentral angel lagi. Gak mari-mari kok. Harus diomongin kok Yopi ya. Angel tenan nih, kontennya ramari-mari. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mas Bajo Channel. Ini sudah lama kayaknya lur, gak apa-apa tentang power. Nah, ini kita mau tes driver. Driver dari Mas Abimanyu. Mau tes ini lama gak tentang power-power. Kita sekalian nyobain power baru lur, baru pindah bong maksudnya. Berpindah box ini modelnya mirip Peslab, Peslab KW tapi tuh KW banyak sekali. Tapi meslek. Lanjut kita perlihatkan untuk powernya seperti ini lur. Kita review dulu powernya. Seperti biasanya, ini trafonya saya ganti kemarin karena yang satunya kebakar lur. Duh jangan. Mana si power kepanasan? Kepanasan lur power. Ini saya ganti yang 10 ampere CT45. Ini saya buat low. Dan untuk sound buffer tetap yang dulu 20 ampere CT55. Dan elko-nya ini saya ganti baru lho. Sebelumnya saya pakai ini. Yang satunya gak kuat lho. Blending untuk meteng. Yang satu meledak elko-nya. Dan saya ganti ini, saya pindah jadi buat low. Sebelumnya ini ada 8 biji. Jadi yang 2 biji saya buang lho. Karena meledak. Ini saya ganti baru ini yang merek Vendora 15.000 mikro 100 volt. Ini ada 6 biji. Tuh. Gak kelihatan lur. Pokoknya itu ukurannya. Dan di sini juga saya tambah lagi ini ada clip indikator. Ini baru lur pokoknya. Beberapa hari juga. Terus di sini ada saya kasih soft start nih biar enggak jeglek lur listriknya. Karena di rumah saya cuma 900 watt listriknya. Bagian power bagian belakang seperti ini lur. Mening. Kayak power rakitan gitu. Modelnya seperti ini. Nah, untuk inputnya ini saya ganti pakai Canon semua. Ini untuk outputnya ada dua. Jadi ini saya gunakan kalau seumpama jack Canon-nya apa? Spikon kalau pas keluar tanggapan atau gimana itu rusak. Jadi kan bisa diganti sini langsung. Oke, untuk drivernya ini lur. Untuk driver yang sebelumnya saya pakai ini SOCL 504. Ini dulu saya belinya anu lur. Masih ini rakit sendiri ini. Jadi pisah semua. Jadi saya ngerakit sendiri, pasang sendiri ini komponennya. Dulu pakai ini dan sekarang ini saya mau coba. Nah, mikro bonsai dari Mas Abimanyu baru saja datang lor. Ini saya mencoba, penasaran katanya ini driver ini lebih enak dari SOCL 504. Jadi saya coba gimana suaranya, penasaran saja. Untuk PCB nya ini sudah bagus lor. Ini yang fiber, bukan yang biasa itu. Kalau yang biasa itu kan enggak bening seperti ini lor, agak kecoklatan itu warnanya. Itu mudah hilang ngelupas. Nah, ngelupas kuningannya kalau kena panas. Jadi coba ngelontok. Dan ini sudah terpasang. Nah, ini sudah terpasang. Driver ini mampu sampai 55 PAC lur dari trapo atau 80 volt DC. Dari elko kurang bisa pakai trapo. Dan untuk finalnya saya pakai Toshiba 5200 sebanyak 12 set. Nah, sebelumnya saya pakai 8 set karena dari trafo saya naikkan jadi 55 PAC. Enggak mampu ini lur. Cepat panas karena Toshibanya bukan yang bagus, yang biasa itu. Jadi saya tambah lagi jadi 12 set. Ini sudah mampu lur. Terkadang saya buat main 2 ohm. Dan untuk pengetesan ini saya main 4 ohm saja. Pakai dua speaker. Ini sudah terpasang, langsung saja kita tes. Pakai yang atas itu pakai 8 in dan 2 biji dan tweeternya 1. Dan
nanti kita atas juga pakai yang 12 in buat subwoofernya. Ini sementara langsung dari power loh, nggak dari mixer atau presenter. Pas lagu dangdut dulu. Crossover lho, biar karakter subwoofernya lebih ketemu lah, lebih terdengar. Nanti gunakan headset lho, biar jelas. Ini saya ganti pakai crossover, tadi kan langsung dari power. Jadi biar jelas karakter subwoofernya, subwoofer seperti apa. Dan kesimpulan saya untuk dua driver ini, menurut saya lebih enak ini loh, jujur lebih enak ini, tidak ada lebih kerasa bonsai ini, mikro bonsai.
Dan untuk SOC504 ini sebelum di bassnya itu soft, nggak terlalu kurang terasa di dada, kurang deg gitu, kurang menggetarkan dada. Enak ini. Kalau yang suka apa pakai musik DJ bassnya wur-wuran gitu, lebih cocok pakai ini loh. Kalau pakai SOCL kurang, rekomendasi saya lebih cocok pakai ini. Ini untuk voltasinya sama juga, maksimal di 55 VAC. Komponennya juga bagus ini. Memang tadi Pak kemarin pesannya dari sana karakternya buat low sub ini. Cocok sekali buat subwoofer. Speaker besar lebih cocok lagi. Nah, masuk ini bisa dibeli lagi. Oke, sekian dulu untuk pengetesannya. Semoga bermanfaat. Yang coba silahkan coba saja, beli langsung di Mas Abimanyu atau di toko-toko online shop ada banyak. Harganya kurang lebih sekitar 100, nggak sampai loh. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.